Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Pesantren Atoyibin, di mana saat ini kami bersilaturahim dengan Ustaz Adis. Baik, sahabat Elfran TV, kita ikuti perbincangan saya dengan Ustaz Adis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Adis, sebagai pemimpin atau pengurus dari Pondok Pesantren Atoyibin, yang dimana Pondok Pesantren Atoyibin ini adalah lembaga pendidikan Islami yang membina dan mendidik anak-anak santri, terutama yatim, yatim piatu dan juga duafa, yang di situ kami memberikan fasilitas dan juga pembinaan pendidikan secara full beasiswa atau gratis dari tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Selain itu juga kami di sini memiliki program-program di dalam mendidik anak-anak di sini. Salah satunya adalah program pendidikan bahsul atau dasar pendidikan agama Islam, dan juga pendidikan-pendidikan yang lainnya seperti wirausaha atau kewirausahaan, yang dimana itu kita bekerjasama dengan beberapa lembaga yang lain juga, yang insya Allah mudah-mudahan itu juga bisa bermanfaat untuk anak di sini, tidak hanya untuk sekarang tapi juga untuk masa depan mereka semuanya. Dari latar belakang Pondok Pesantren di sini adalah kami awalnya itu memiliki satu lokasi majlis berukuran 4x10 meter persegi yang ada di depan. Di situ kami baru satu lokasi yang kami sekat menjadi dua bagian dengan rak buku, yang sebagian untuk tempat tidur anak-anak, sebagian menjadi pusat kegiatan anak di situ kurang lebih selama hampir setengah tahun ketika awal berdiri. Terus kemudian alhamdulillah sambil mendidik dan membina anak-anak di sana, alhamdulillah kami juga mendapatkan sebidang tanah seukuran 200 meter persegi di belakang dari majlis yang awalnya dipakai itu. Dan alhamdulillah itu di tahun kemarin, di bulan Februari tahun 2021, kita telah bangun asrama sebagai pusat nanti belajar ibadah dan kegiatan aktivitas anak-anak santri yang sekarang kita tempati di sini. Alhamdulillah sudah dalam proses terus pembangunan, yang sekarang juga sedang finishing untuk bagian atap asrama yang terdiri dari 2,5 lantai. Lantai dasar atau lantai satu ini ada aula, kemudian juga ada kamar pengurus, kemudian di lantai dua ada 4 ruangan dan 1 lorong tengah, yang 3 ruang untuk tempat tidur anak-anak santri. 1 kamar atau 1 ruangan ada itu kamar mandi yang terdiri dari 3 toilet dan 3 tempat wudhu juga. Dan di lantai ketiga atau di rooftopnya itu ada juga kita tempat untuk menjemur pakaian, sekaligus juga untuk tempat mengaji dan belajar outdoor di atas. Karena kami di sini memang dalam sistem pembelajaran kita fleksibel, kadang di majelis, kadang di aula, kadang di atas di rooftop, kadang juga di lapangan di lahan belakang yang masih milik warga. Alhamdulillah kita mengizin untuk kita memakai juga untuk kegiatan anak di sini. Dan kemudian juga untuk pendidikan formal, selain kami di sini mendidik anak-anak dalam pendidikan ilmu agama juga, kami di sini juga memberikan fasilitas pendidikan formal kepada anak-anak seperti yang tadi saya sampaikan. Itu dari tingkat SD sampai perguruan tinggi kami berikan fasilitas secara free, gratis, full beasiswa. Jadi mereka sekolah SD-nya ataupun yang usia SMP maupun SMA tetap kami sekolahkan. Cuman di dalam pendidikan sekolah atau formal ini kami memberikan 3 pilihan kepada anak-anak. Ada program untuk sekolah formal seperti biasa mereka masuk Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu, atau mereka ada jalur pendidikan formalnya dengan jalur terbuka, itu yang mereka hanya sekolah 1 minggu sekali ke sekolahnya. Atau yang ketiganya yaitu jalur pendidikan formalnya dengan sekolah PKBM atau paket, untuk paket A untuk SD-nya, paket B yang SMP-nya, dan paket C untuk yang SMA-nya. Dan itu kami berikan pilihan seperti itu karena kami tidak terlalu juga untuk memaksakan kepada anak harus sekolah dari mana dan harus lewat jalur yang mana. Yang jelas tetap kami utamakan juga maupun pendidikan agama mereka untuk bekal dunia akhirat
dan juga pendidikan formalnya juga untuk berkah dia di masa depan di dunia ini, tetap kita berikan fasilitas yang terbaik supaya mereka juga di dalam menjalankan proses pendidikan dan menuntut ilmu di sini bisa dijalankan tidak hanya dengan nyaman, tapi mereka benar-benar sungguh-sungguh di dalam menjalankan aktivitas dalam proses pembinaan dan pendidikan di pesantren atau IWIN ini. Cukup? Jumlah pesantrennya berapa? Jumlah anaknya? Ya. Jumlah anak santri sekarang ada 33 anak sekarang. Semua mukim? Semuanya, alhamdulillah mukim. Jadi semua anak-anak di sini tinggal di asrama. Yang perempuan di majlis yang depan, yang disekat itu menjadi dua ruangan. Kemudian kalau yang laki-laki, ini di atas lantai dua. Dan ini baru diisi kemarin, di bulan Ramadan, di awal Ramadan, anggap udah diisi. Seperti itu. Ustadz, ini pesantrennya dari, pesantrennya dari mana ini? Santrinya, alhamdulillah, dari berbagai daerah sekitar, yang masih daerah Bogor, ada yang dari Lewiliang, dari Ciawi, kemudian dari daerah Cinangneng, kemudian ada juga dari Jakarta, juga ada Jakarta. Ya, karena kami di sini tidak hanya anak yatim piatu terdakwa juga, tapi juga ada mereka yang memiliki latar belakang broken home, ada juga anak terlantar atau anak jalanan juga ada seperti itu. Bagaimana mereka bisa sampai nyantri di sini? Mereka memiliki asal atau bisa sampai ke sini itu macam-macam ya. Ada melalui jalur relasi atau rekan-rekan saya di luar sana atau dari jamaah saya di luar. Seperti dari yang kemarin terakhir yang dari Ciawi ada dari saudara saya mengabarkan ada yang ingin pesantren tapi pengen sekolah tetapi tidak memiliki biaya untuk pesantren dan sekolahnya akhirnya kita bawa ke sini. Orang tuanya tahu semua ya? Orang tuanya tahu karena setiap ada santri atau calon santri yang akan bersama sini kita silaturahmi dulu, kita survei dulu silaturahmi dengan pihak keluarganya supaya nanti pihak keluarganya juga mengizinkan dan mendukung ketika emang ada dari anaknya atau keluarganya atau saudaranya yang ingin bersantai di sini seperti itu. Berarti tidak dipungut biaya? Di sini alhamdulillah full, kita tidak dipungut biaya, bahkan untuk kebutuhan pribadi pakaian, alat-alat tulis, kitab, buku semuanya alhamdulillah kita berikan. Gimana Ustadz dengan apa namanya kebutuhan sehari-hari ini berarti dari? Alhamdulillah untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak dari kebutuhan pangan maupun dari pakaian ataupun dari fasilitas yang sudah ada sekarang ini, di sisi lain walaupun saya fokus di dalam membina anak-anak di dalam pendidikan di sini, istri maupun saya memiliki usaha kecil juga dalam bisnis pakaian muslim atau dagang kecil-kecilan. Kemudian juga di sisi lain alhamdulillah ada jemaah juga atau donatur dari luar yang terdata maupun bahkan yang lebih banyak saya tidak tahu entah itu dari mana dan siapakah mereka, ya alhamdulillah mereka bisa juga membantu dan memberikan kontribusi juga di dalam memberikan fasilitas untuk pembangunan di sini dan juga memberikan kebutuhan pangan untuk anak-anak di sini. Kan setiap ini ada budgeting ya, yeah, kebutuhan mereka ya. Nah, untuk memenuhi budgeting itu gimana? Budgeting yang ingin kita yang untuk dipenuhi, supaya bisa terpenuhi itu salah satunya tadi saya tuh awalnya tuh tadi jadi bukan di dalam nominal uang atau materi kalau saya hitung kadang-kadang saya nggak kepikiran tuh dengan pikiran saya itu dalam arti kalau dihitung aja dalam kebutuhan anak-anak untuk makanan saja sama untuk biaya pendidikan itu dalam sebulan itu bisa hampir 10 juta. Bisa hampir 10 juta. Karena anak-anak kan kita di sini kita biaya itu atau kita berikan fasilitas secara gratis full semuanya, termasuk kebutuhan pribadi mereka, pakaian, segala macam. Tapi alhamdulillahnya dalam setiap bulan yang entah saya juga kadang tahu ataupun tidak tahu kebutuhannya tersebut alhamdulillah saya terpenuhi itu. Entah mungkin dari kebutuhan saya di dalam bisnis dengan istri atau kadang juga ada orang atau jemaah yang entah saya tidak tahu mereka dari mana, saya tidak tahu mereka siapa datang ke sini kemudian memberikan donasinya juga untuk kebutuhan pesantren di sini seperti itu. Min haitsul hatasib. Jadi jalan yang tidak saya sangka-sangka seperti itu. Kalau
Tapi seperti yang kita belajar di pesantren Al-Misbah juga pernah melakukan proposal-proposal atau donasi-donasi pengajuan gitu, juga sama. Oh iya, untuk pengajuan bantuan atau donasi seperti itu, alhamdulillah kami walaupun di sini gratis, tidak dikenakan biaya kepada setiap santri di sini, tapi alhamdulillah saya dalam rangka mendidik kepada anak juga, walaupun mereka selalu diberikan atau mereka bantuan dari orang lain, tapi saya memberikan kepada mereka itu salah satu pendidikannya untuk tidak memiliki mental meminta. Jadi dari awal kita di sini tidak menggunakan proposal. Proposal kami langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, di waktu pagi dengan duha, dengan zikir, dengan Quran yang kita berikan. Tapi di sisi lain, ketika ada seseorang yang meminta dalam arti data atau berkas untuk kebutuhan mereka dalam proses memberikan bantuan kepada kami di sini, yang akan kita berikan datanya. Tapi kalau dalam mengajukan proposal atau meminta bantuan dalam langsung mengasong kepada suatu lembaga atau suatu instansi, alhamdulillah kita tidak pernah melakukan hal seperti itu, karena tadi kami dalam rangka mendidik juga pun anak di sini supaya mereka nanti bukan menjadi mental peminta, tapi memental, bermental sebagai pemberi kepada orang lain, karena mereka supaya menjadi nanti menjadi manusia juga yang bermanfaat untuk orang lain. Ada unit bisnisnya selain itu, pakaian? Cuman pakaian sama dagang kecil-kecilan, kelontongan. Apa motivasi untuk mereka-mereka yang punya semangat ingin membuka lembaga semacam ini, tapi mereka tidak tahu ilmunya? Sebenarnya di sini tetap kalau disebut tidak tahu ilmunya, saya yakin semua rekan-rekan pasti sudah tahu ilmunya. Entah ilmunya mungkin baru dasarnya atau baru tahu atau sekedar baru tahu. Tapi yang jelas di sini tidak hanya dengan keilmuan, tapi dengan keyakinan. Dengan keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering dan pernah saya sampaikan juga kepada rekan-rekan yang lain, ketika rekan yang lain memiliki lembaga dengan mengenakan biaya kepada setiap siswa atau santrinya, saya tidak. Itu sempat membuat rekan-rekan juga bengong juga. Kok antum bisa seperti itu? Saya bilang, karena ana bukan dengan pikiran, ana dengan keyakinan. Kenapa? Di sini kami menggunakan dengan atau diawali dengan niat yang baik. Kemudian proses di dalam menjalankan niat kami yang baik tersebut dijalankan dengan prosesnya, proses yang sangat baik. Mendidik, membina, belajar ibadah bersama anak-anak santri di sini. Karena dengan kita jalankan dengan proses yang baik, dengan jalan yang baik, alhamdulillah Allah memberikan jalan yang terbaik, solusi yang terbaik kepada kami di sini. Dalam arti ya, prosesnya jalan-jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di situ menjadi salah satu kunci kami di sini. Terus menjalankan takwa kepada Allah, Allah akan selalu kasih jalan keluarnya. Bahkan tidak hanya solusi jalan keluar dalam setiap masalah ataupun kebutuhan pondok pesantren di sini, bahkan juga tadi rizqukum min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak pernah kami sangka seperti itu. Itu salah satunya. Nah, latar belakang Ustaz sendiri dulu pernah nyampe juga atau gimana? Latar belakang saya alhamdulillah dari kecil saya memiliki orang tua, ibu dan bapak juga yang berlatar belakang dari pesantren sebagai pendidik juga. Kemudian saya dari kecil, dari SD, SMP, sampai SMA juga di lingkungan pesantren. Kemudian ketika setelah lulus SMA, sempat kuliah juga diploma di informatika. Sehingga alhamdulillah dengan background, dengan pendidikan juga sebagai santri dulu, kemudian juga memiliki alhamdulillah sedikit keilmuan di dalam ilmu pendidikan agama, kemudian juga dibantu dengan sedikit ilmu informatika yang alhamdulillah bisa menjadi juga dasar juga saya di dalam memanage di dalam sistem program maupun administrasi di produksi ini alhamdulillah. Dan juga saya juga berpengalaman di dalam beberapa lembaga pendidikan dan juga sebagai konsultan pendidikan dulu, sehingga inilah yang menjadi latar belakang saya ingin memiliki pendidikan seperti ini, ingin memiliki lembaga pendidikan seperti ini. Dalam arti sering dalam polemik di masyarakat itu, terutama dalam ilmu agama, di dalam pendidikan agama itu, ketika karena ada biaya yang mahal, itu menjadi alasan sehingga tidak mau untuk
memasukkan anak-anaknya di dalam lembaga pendidikan Islam. Dan ketika biayanya murah pun masih sulit, masih susah. Karena saya pernah pengalaman di beberapa lembaga pendidikan, kita minimkan biaya pendidikannya, ternyata masih ada alasan aja. Dengan alasan masih berbayar. Dan ketika kita minimkan juga pendidikan, masih merasa berat. Padahal kalau kita bandingkan dengan pendidikan pendidikan formal atau pendidikan non agamanya, itu dengan biaya besar pun masyarakat masih mau bahkan berusaha untuk memasukkan anaknya di dalam pendidikan seperti itu. Akhirnya disitulah saya berinisiatif, oh iya, ya udah, saya berinisiatif untuk mengadakan lembaga pendidikan Islam yang full gratis. Tapi tetap di sini kami proteskan untuk yatim, yatim piatu, yatim piatu, duafa, dan juga anak-anak terlantar atau anak jalanan seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Amin. Mereka yang belajar ya. Iya. Bisa membuka lembaga-lembaga seperti ini. Semoga sukses selalu. Amin, amin. Selamat. Jadi kalau ajan, bilang ajan sholat gitu. Ya ke sholat, di sholat tuh piket gitu. Di sisa tuh sholat, makan, piket, tidur. Fatimah, Fatimah udah berapa lama tinggal di pondok di sini? Udah setahun. Udah setahun. Apa aja yang dipelajari yang sudah didapat ilmunya? Udah bisa apa? Luyang. Betah nggak tinggal di sini? Betah ya. Di sini sekolah juga? Sekolah. Kelas berapa? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Ya. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Ustadz Ajis, di mana saya melihat lebih dekat lagi tentang kegiatan di pesantren Al-Qaibin ini. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.